kopi di gelas telah mendingin. Matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Biru. Rambutnya nyangkut. Yuk, dia nanti foto. Ada enggak? Nih jadinya potongannya Mas Belo. Mohon. Terus mau diwarnain biru. Biru ya, Mas? Ini dalam amat kan ya? Nah, udah siap obatnya. Lanjut bagian pewarna. Beci, beci, beci. Ini mau diwarnain. Kagak, ini nggak di pinggir jalan, di pinggir kali. Wah, oh, turun menonton itu tuh tadi udah kurang 30. Ntar nyiprat kaosmu lo, Ci. Bentar. Masih panas. Angkut. Angkut lah. Rambutnya nyangkut. Yuk. Kenapa? Disisir. Ke belakang gitu ya. Awas. Habis nggak ada sarung tangan. Kalau ada sarung tangan pakai tangan. Iya. Sudah dapat sebelah nih, warga pindah sebelahnya lagi. Iya, ada Om Didik tuh. Ya. Oh. Wah. Kalau enggak ditungguin ntar beloknya kabur. Potong rambut belum selesai kabur kalau enggak tungguin.
warnanya udah keluar. Iya Nas, udah sore. Nas mau main. Tukang panggasnya keren lah. Apa sih? Tukang panggasnya keren katanya. Apa sih? Ya bang, harus sama abang. Ini benar lagi. Sama rumah dia. Kan kita punya Allah. Iya aja, nggak di situ aja, maafnya di situ aja. Berapa lembar kek? Semuanya kek, bawa kemarin dulu. Iya. Semuanya kemarin. Semuanya. Tunggu. Rip, jadi ngantuk kita ya ngeliatin orang warnain rambut. Warnain, ngeliatin perlu di ukurin. Ngantuk kita. Sisa buat gini aja. Biru banyak. Untuk itu topi berapa duit? Topi. Ini keringnya berapa menit sih? Aja. Wah, 30 menit, lama. Lumayan lama, Om. Gue mandi dia nih. Wah, gimana mau review ini? Nanti nih, nunggu udah selesai lah. Nunggu setengah jam lagi. Oke dah, nanti dilanjut nanti. Nunggu. Diungkep aja ya. Mana masih ngadep sini coba? Mau saya, bukan becing ini ya? Kita nunggu setengah jam lagi kering baru jadi. Oke warga, ditunggu setengah jam lagi berarti. Ini masuk-masuk selangkangan ini. Katanya. Oke, kita berjemur. Berjemur sana di jembatan. Dijemur dulu biar kering.